Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Majalengka Minggu siang. Kehadiran SBY disambut ratusan warga dan kader hingga simpatisan di Islamic Center Kabupaten Majalengka, Jalan Siti Armilah, Kecamatan Kabupaten Majalengka. Kedatangan SBY ke Majalengka juga untuk mengamankan Partai Demokrat dalam menyambut pemilu 2024 yang berlangsung bulan depan. SBY turun gunung untuk mengingatkan masyarakat mengenai keberpihakan Partai Demokrat kepada rakyat. Definisi SBY turun gunung, Pak, tadi dijelaskan itu gimana, Pak? Ya, SBY, definisi SBY turun gunung adalah untuk menyapa masyarakat, agar masyarakat mengingat Partai Demokrat dan masa kejayaan Pak SBY untuk membesarkan Partai Demokrat kembali. Termasuk memutar file-file beliau. Ya, file-file beliau supaya masyarakat tahu pada waktu pemerintahan era SBY itu program-program pro rakyat itu banyak sangat membantu. Terutama BOS, Bidik Misi, kemudian PNPM, yang itu sekarang sudah tidak ada. Itu mau kita hidupkan lagi untuk kesehatan masyarakat. Oke, cukup ya. Dalam kesempatan itu, SBY meminta dukungan masyarakat Kabupaten Majalengka untuk Partai Demokrat pada momen Pesta Demokrasi yang berlangsung 14 Februari 2024 agar memilih putra-putri terbaik dari Partai Demokrat menjadi anggota DPRD Kabupaten Majalengka, DPRD Provinsi Jawa Barat, dan DPR RI. Cili Ortega, RCTV, Majalengka.